Cek. Yo, what is up guys, welcome back to the channel. Lanjut lagi, kali ini kita main game Planet Zoo Indonesia. Dan di episode kali ini kita bikin apa lagi? Bingung. Di episode kemarin kita waktu live streaming itu bilang mau bikin episode baru di sini. Which is saya gak tahu mau bikin apa sekarang. Oke, belajar dari episode sebelumnya di kebun binatang, apa namanya? Alright. Allahumma, kenceng banget. Di episode kebun binatang Surabaya, KBS. Jadi kita jangan bikin terlalu besar ya untuk kandangnya. Agak sedikit berbahaya soalnya, teman-teman. Berbahaya gimana, Cak? Ya bikin kiri, bikin bangkrut. Nggak dilihatin sama orang-orang soalnya. Jadi kita bikin secukupnya aja areanya. Kita bagusin sedikit di sini. Sugar,
Ya, kalau kita cegat di sini yang ke bawah jadi sepi, teman-teman. Berarti mending kang kayak gini ini kita bikin ini apa nih? Bentar. Ini orang-orangnya masih bisa lihat di sini, teman-teman, masalahnya. Gimana kalau kita sedikit akalin ya? Mereka masih mencuri-curi pandang di situ dan mereka tidak mau memberikan donasi. Jadi kita sedikit close di sini. Ya, biar mereka tidak bisa lihat dari situ ya. Kalian mau lihat, kalian harus ke sana dan kalian bisa menyumbangkan kocek kalian ke sana. Oke? Agak brengsek juga nih yang punya bon bin ini ya. Cegatnya pancing sama orang jualan minuman cak biar ada yang mau masuk. Coba kita lihat dulu. Oh, udah mau kok nih. Udah pada mau. Mereka perlu makanan. Mereka perlu minuman. Yap, mereka perlu makanan dan minuman di sini. Wah, lampu yo. Wah, ini. Loh, sudah rangkul-rangkulan, tempatnya gelap. Bentar. Mereka udah main rangkul-rangkulan aja. Hei. Jangan hohihe kamu dalam sini. Pengunjungnya juga pengen gancleng. Lampu parwai cak ben wadan. Cek mas. Lampunya biar terang ini aja ya. Kan sudah kita siapin tadi ya. Lampu gantungnya mana lampu gantung hanging light? Adalah lampunya lo cuman ini tok ya teman-teman. Apa ini? Lampunya cuman ini tok yang gantung. Yang bagus maksudku. Apa karena belum dirisat sekali ya? Pilihan lampunya enggak banyak nih lo masalahnya teman-teman. Bentar. Kalau gini gimana nih? Bentar, teman-teman. Kita bentuk hutan-hutanan dari sini bisa nggak? Jadi kayak kita gambar bentuk hutan gitu. Kasih satu aja yang tadi, Cak. Nah, kalau gini kan biar pas gitu, teman-teman. Kayaknya listriknya nggak nyampe ini ya. Ya. Listriknya nggak nyampe. Coba kita lihat tamu-tamunya. Masih tetap gelap, cuk. Nggak teli. Bentar, teman-teman ya. Masih tetap gelap ya. Masem kok. Tidak mengubah keadaannya di bawahnya sama sekali loh, lampunya loh. Ya. Wah, ini bisa nih. Ini baru tahu nih, enak nih kayaknya nih. Mantap nih. Waduh. Nih bisa nih. Bentar, teman-teman. Simpan di tanah, Cak. Maksudnya simpan di tanah gimana tuh? Bentar, teman-teman. Kita geser dulu sedikit. Udah lurus belum nih? Kita tes. Yang diterangi yang mana nih? Sebentar, geser lagi. Nah, ini sapi nih kayaknya nih. Dulu, hilang. Ini bisa nih teman-teman. Cak dalam kandang. Iya, bentar. Bentar, teman-teman, sabar. Sabar, Gimas. Sabar. Nggak ada listrik lagi. Bah. Pasang dulu pokoknya. Yang penting listriknya bisa kita pasangin. Cukup. Sip. Dah, aman.
taruh bawah aja cak, biar nyorot ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kalau taruh bawah jadinya gini mas, sorry, jadinya gini. Nah kita lihat. Nah, jadi yang kerang atas jadinya, gitu. Yang aku pinginin supaya di sini tak terang teman-teman, biar tangannya tuh nggak kemana-mana gitu, biar tetap di bawah gitu loh mas. Paham gak sih? Kan sering tuh kadang-kadang kan tangannya kemana-mana gitu, kepalanya diem tangannya kemana-mana, tapi bahaya itu, jangan. Aku gak ngerti sama game ini maksudnya gimana, sumpah. Mereka lebih memilih di atas daripada yang deket. Logikanya gak masuk, Pak, sumpah. Bentar, teman-teman. Ini aku bingung ini, aku bingung, sumpah, ini aku bingung ini. Harusnya, kalau mereka lagi di bawah tanah gitu, di bawah air maksudku, bukan di bawah tanah, mereka harusnya mau masuk ke sini dong. Jalan bawah tanah buntu, kan rangkan maunya jalan terus. Mungkin nggak suka lihat dalam air. Mungkin terlalu terang di dalam cak, jadi dia nggak bisa hohihe. Mengapa harus memilih yang gampang ketika ada yang susah? Itu negara 62 itu mas. Mungkin panas cak. Oke, mungkin panas cak. Tak turuti omonganmu mas, mungkin panas cak ya, tak kasih AC lho. Tak kasih AC gitu ya, AC sampai sumuk kon, tenan kon, tak kasih AC lho. Biar kelihatan sekalian yang AC sak gede gaban kon, loan, cuk, situ ayo lapo loro. Nah, tak bikin AC-nya suhu 16, katuan kon. Kotak donasi sudah, ini ada satu nih kotak donasi di sini. Kalau lihat yang lain emang jalan buntu itu sepi cak. Tapi nggak make sense gitu loh, jalan buntu jadi sepi itu, sumpah. Mungkin harusnya jalannya nyambung cak. Oke, kita operasi lagi teman-teman. Operasi lagi. Save dulu. Save dulu teman-teman.
Nah, ini kan sekarang kita udah bikin terowongan. Apakah bakal ada yang nyantol di sini atau mereka cuma bablas ke sana, teman-teman? Kalau mereka fix bablas ke sana, berarti tempat yang bawah ini kita bikin cuma sebagai hiasan aja. Itu target 8 jam ya. Iya, makanya bantu share, teman-teman. Ramekan. Nah, mereka nggak mau mampir, ini cuma ada beberapa doang yang lewat, teman-teman. Yang lihat maksudnya ya, maaf. Tuh. Paling enggak yang bikin aku seneng adalah yang bikin aku seneng adalah kalau misalkan tak bikin jalannya di bawah gini, otomatis aku bisa lihat tamu-tamuku itu mau mampir ke sini, teman-teman, mau mampir ngelewatin area bawahnya gitu loh. Paham enggak sih? Jadi meskipun mereka enggak mampir berhenti ya, enggak berhenti di sini, at least ruangan ini kepake gitu loh, Mas. Meskipun kepakainya cuman dilewatin doang. Gitu. Yang penting kepake, jangan aku bikin terus nganggur gitu loh. Oke. Airnya kotor, Cak, paling jadi nggak bisa dilihat. Masa sih? Dikasih tempat makan aja, Cak, yang di bawah. Bentar, ini masalahnya tamunya tiba-tiba jadi sepi, teman-teman. Karena orang nggak mau lewat bawah terowongan tadi ini. Kayaknya. Oh my god. Kalau kita pancing dengan restoran di sini bagaimana ya kira-kira ya? Kita pancing lagi dengan restoran, teman-teman. Kita pancing lagi dengan restoran di sebelah sini.
Facilities ATM. Wih, ya kita belum punya ATM juga sama sekali, teman-teman ya. Taruh sini dulu lah. Apa pagi-pagi ini langsung disenggrai orang-orang nih, coba tuh. Caretaker dulu aja sama mekanik dulu yang kita taruh sini, teman-teman. Sama security. Kita taruh di zona 2 dulu. Caretaker zona 2. Mekanik zona 2, security zona 2. Oke, udah semua kan? Udah bekerja semua kan? Sip. Sekalian kita kasih sesuai request kalian terakhir penutupan special effect water jet. Oh, salah, maaf. Bentar, kita taruh tengah-tengah dulu, teman-teman. Plus large. Small. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kok melingse kira situ erek. Bentar, teman-teman, melingse. Melingse. Hey, hey. Ah. Kita lurusin dulu dikit. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tempat ini ngapain sih orang-orang? Ih, kah. Nggak tahu lagi aku orang-orang itu. Nggak bisa gitu nonton sambil tenang-tenang gitu ya. Herman aku jadinya. Oke, teman-teman. So far sementara gini dulu. Besok juga kita hias lagi karena ini kan belum fix semuanya 100% jadi ya. Jadi besok kita hias lagi. Mudah-mudahan kalian suka dengan live streaming kita hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe. Kita ketemu lagi besok siang. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya lebih serius main ini dulu daripada main RDR. Maksudnya sebenarnya kalau like-nya share-nya lebih banyak lagi mungkin lebih semangat lagi, teman-teman. Cuman ini kok berhenti lagi di 500 gitu loh. Ya, makasih banyak. Saya tak nyusul macop dulu. Kita ketemu lagi besok siang di Facebook. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.